Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat YB Bandung Channel. Kembali lagi Anda menyaksikan video terakhir dari Bebenah Lapangan Udara Husein Sastra Negara. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana perubahan dari lapangan udara Husein Sastra Negara dan sekitarnya. Bagaimana keadaannya setelah dicat dan dibersihkan. Mari kita saksikan. Ini adalah suasana di dalam lapangan udara Husein Sastra Negara. Ini merupakan ruang VIP. Tetapi ruangan VIP ini tidak diperuntukkan untuk penumpang umum, melainkan untuk penumpang para tamu negara dan penumpang-penumpang khusus. Menaranya pun sudah dicat ulang menjadi merah putih. Pada hari ini suasana begitu cerah, tidak mendung dan belum turun hujan. Mudah-mudahan sampai video ini selesai tidak turun hujan. Sesuai dengan kebesaran TNI Angkatan Udara. Ini adalah pintu keluar dari ruang VIP Bandara Husein Sastra Negara. Tetapi ruangan ini non penumpang umum. Demikian, masih ada pekerjaan-pekerjaan sedikit hanya untuk merapikan saja. Masih terlihat beberapa orang pekerja melaksanakan tugasnya. Para penumpang komersial dan sekitarnya pun sudah terlihat rapi. Rumah dinas perwira pun ikut dicat dengan warna biru muda.
sekilas kita lihat Universitas Nur Tanio dan Akademi Pilot pun ikut dicat dengan warna biru. Nah, sekarang kita lihat daerah sekitar runway Bandara Husein Sastranegara yang dikerjakan oleh teman-teman Laskar dan TNI Angkatan Udara. Pagar-pagarnya pun sudah cerah dan sudah terpasang oleh bendera merah putih. Terlihat begitu cerah dengan warna biru, kemudian marka jalannya pun sudah dicat dengan warna hitam putih. Beberapa bagian dari pagar berpisah dengan rumah warga juga sudah dicat dengan biru dan kemudian dipasang juga dengan bendera merah putih. Sangat jauh berbeda. Sementara yang kita lihat ini adalah Masjid Baitul Rahman di komplek PT DI. Ini gedung pusat penelitian TNI Angkatan Udara. Kita akan menuju pos pintu masuk dari Jalan Gunung Batu atau yang ada ke Jalan Tol Pasir. Tapi sekarang kita masih berada di sekitar komplek PT Dirgantara Indonesia. Thank you.
posisi kami ini ya ada di sekitar